Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini, saya masih mengajak Anda jalan-jalan ke Pasar Burung Joyo Mediun, kawan-kawan. Nah, tepatnya saya di lapaknya Mas Naryo ini. Di sini saya mengincar burung perenjak, kawan-kawan. Di sini juga banyak sekali burungnya, terutama burung soko ontong ini, kawan-kawan. Banyak sekali stoknya. Di sini juga ada burung perenjaknya ini. Ini satu jodo ini. Ini satu jodo. Masnya minta harga 300.000 per jodonya ini, kawan-kawan. Memang saya lihat burungnya sangat istimewa sekali, kawan-kawan. Belum terlihat berbunyi, tapi calon ini masih setengah dewasa semua. Nah, yang saya cari memang bakalan seperti ini, kawan-kawan. Nah, terutama ini, kawan-kawan, ini bakalan belum dewasa, belum tua. Katanya masnya ini sekitaran umurnya 6 bulanan ini. Ini badannya atau bentuk fisiknya sudah mapan, siap untuk dijadikan masteran ini. Di sini saya masih nego-nego dan masih lihat-lihat dulu, kawan-kawan. Mungkin bagi mas-masnya yang mampir ke Pasar Burung Joyo, silakan mampir di tempatnya Mas Naryo ini, kawan-kawan. Siap sedia burungnya, sangat bagus-bagus. Tapi yang saya lihat burung di sini, burungnya kecil-kecil semua, seperti burung perenjak, burung soko ontong, dan burung lain-lain yang lainnya, kawan-kawan. Kalau untuk burung ketilang, burung cendet, burung anu, dia nggak ada. Ya, sepertinya masnya ini spesialis burung kecil, kawan-kawan. Nah, seperti burung-burung seperti ini. Terutama untuk soko ontongnya ini masih full stok ini, kawan-kawan. Masih banyak. Nah, saya naksir yang ini, kawan-kawan. Nanti saya nego-nego dapat kena berapa ini kira-kira ini. Burungnya ganteng, jantan ini, kawan-kawan. Jantan setengah dewasa. Makanannya ulat, terutama ulat kandang, kawan-kawan. Ini saya kurang tahu burung apa namanya. Kalau di tempat saya ini burung kemadi kalau tidak salah ini. Burungnya kecil-kecil, masih anakan, omboyoan, dia masih ngelolo. Nah, masih diloloin sama masnya ini. Thank you.
masih diloloin kawan-kawan. Stoknya sangat banyak, kisaran ada 8 ekor kalau tidak salah di sini yang burung seperti ini kawan-kawan. Burung kemadi. Nah ini setelah saya nego-nego ternyata deal dengan harga 100.000 kawan-kawan. Orangnya masnya tadi minta harga 150. Saya nego-nego kena 100. Kena 100.000 kawan-kawan. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya dan kita unboxing ya. Oke cukup sekian, semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Terima kasih, matur nuwun. Ulur kan? Ulur. Ulur kandang 2000 dolar. Oh, ulur kan. Mboten nang kok malah sing apa? Lek Hong Kong jenengan sing paling sing ngali talit. Oh, sing cilik dhewe. Nggih, rada semputih tadi malah kae. Berarti nek masih ulur kandang masih suwe enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Mas, tapi lek iso pesakno iki kan panas. Cilik pokoke. Mare mbledos moto. Cilik. Monggo. Terima kasih.